Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir di masjid kita ini untuk belajar rutin kita di tilawah ini pada pagi yang ini. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita hadirkan untuk jemaah alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa sama-sama. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi yang berbahagia ini kita makroknya kemarin makroknya apa? Al-Baqarah hari ini hari murah. Ya, hari ini hari Imran kemarin Al-Baqarah, hari ini hari Imran. Jadi kita ulang-ulang dulu yang itu. Kalau kita tambah lagi makronya nanti malah yang sudah ada tuh hilang. Soalnya kalau yang bisa tambah makro tuh anggota yang sudah bisa nampil untuk MTQ nanti itu bisa diatur penambah makro ya. Jadi untuk kita semua, untuk anak-anak apalagi yang baru-baru ya, anak-anak yang cuman sekali seminggu belajar tilawahnya cukup di sini mungkin itu payah untuk nambah makronya. Mungkin ngajinya cuma hari Minggu aja pagi tilawahnya, itu payah nambahnya. Tapi kalau rajin mengulang di rumah setiap hari, baru bisa kita nambah hari ini, nambah sebulan lagi, nambah makro, gitu kan? Atau kita perbarui lagi makro yang lama, bisa juga. Tapi kalau anak-anak umi semuanya malas, itu tempat tetangga ada juga belajar tilawah, malah datang di lana, bisa juga datang ke sebelah ke itu ke apa? Ke Asalam, kan dekat tuh Asalam tuh. Dia sebenarnya tinggal di Asalam malah kadang tuh. Siapa tuh? Nah, tinggal di daerah Asalam mah. Enggak mau dia ngaji malah situ. Udah lah Mi, satu kali aja ngaji seminggu. Dia ada aman aja. Kan rugi gitu. Enggak mau pandai. Kalau Umi dulu di mana ada guru kalau bisa Umi pergi. Umi dulu belajarnya ke mana? Coba bayangkan. Umi belajarnya pakai naik bus. Bus tuh nanti ada lagi sekilo lagi mau sampai ke tempat ke simpang rumah Umi itu baru diberhentikan bus. Kalau enggak dilewatinnya simpang rumah Umi itu. Dibawanya Umi ke Sumbar. Itu dulu belajar. Ini ya dekatnya. Tangga malah dekat rumahnya Asalam tuh. Malah juga belajar. Kalau enggak kita begitulah empat dapatnya kita. Buat kayak ada contoh kan Ghazali di mana Umi dan begitu. Tak ada dia loh. Dalam seminggu tuh mungkin setiap oh nanti pergi situ ya Ghazali, pergi dah tuh. Itu lagi ada lagi di Rawa Bening nanti kusuruh tempat Ustaz Mufiro, belum dia lagi datang. Besok kusuruh datang. Ada lagi di Masjid Agung, kusuruh kan datang mau dia tuh. Kalau begitu tuh baru bisa. Itu harus dukungan siapa? Dukungan orang tua. Jadi orang tua tuh nggak bisa melepaskan anak, cuman belajar sekali aja. Mau pandai pula, mau juara nanti. Pas di lomba-lomba di Darul Aman, anak kami ngapa nggak juara? Ngaji cuman sekali seminggu, hari Minggu, pagi. Sudah tutup Quran. Telinga pun tutup. Balik paling nggak HP, main HP. Coba, pasti gitu tuh. Tahu Mi, kalau orang yang rajin tuh pasti bisa niru Mi itu kemanapun di dalam HP itu bisa dia. Ninda kadang-kadang masih di atas juga apanya ujungnya, tak turun-turun nadanya ke bawah. Karena tidak serius ngulangnya ya.
Paham yang Umi bilang? Nyambung buat. Coba kalau rajin-rajin kita mengulang, jangan main yang banyaknya, baru kita dapat ya. Jadi usahakan anak-anak Umi semuanya perhatikan, apalagi yang putri nih, ini memang perlu perlu sekali sebenarnya. Biasanya yang tekun tuh yang putri, nah kalau dia tekun walaupun suaranya tak seberapa tapi dia rajin, itu insya Allah bisa. Tapi kalau dia suara sudah tak kemana-mana, tak pula rajin, nah itu yang buat kita tuh tak berhasil. Jadi supaya senang semuanya, ustadznya senang, ketuanya juga senang, coba serius belajarnya. Serius ulang, kalau belum belum tak bisa melalui YouTube tuh minta lagi apanya rekaman langsung aja gitu. Bisa juga. Kalau enggak bisa kita mengikuti melalui YouTube-nya, kita ulang ulang pakai rekaman biasa supaya ada satu yang bisa kita ya. Minta minta lagi. Umi bisa ngirim supaya serius, karena kita kalau belajar itu satu hari ini saja seminggu tak akan dapat-dapat. Tahulah tuh. Orang pulang dari sini ini diulang tuh. Pulang dari sini ini ngaji sampai rumah diulang. Nah, itu baru dapatnya. Itu yang harus kita apakan ke depan. Jadi baiklah, hari ini katanya minta Ali Imran aja. 144 aja, karena sebentar lagi Maulid Nabi. Jadi kita sebentar lagi ada mengenai Maulid sekali lagi kan. Jadi kita ulang lagi. Nanti pada Isra Mi'raj kita ulang lagi yang Isra Mi'raj. Jadi semuanya sudah kita belajari. Tak ada lagi yang di dalam Al-Qur'an itu, semuanya ada tentang tentang ini, tentang itu, ada semuanya. Jadi kita baca pada hari ini ya. Ngapa? Dia minta tunjuk tangan ya, tapi nanti ngajinya enggak jelas-jelas. Oh, sampai ke salam main tepuk-tepuk tangan lantainya, enggak mau ngaji di situ. Ah, tu pergi situ duduk-duduk aja. Kayak orang dah di atas aja dia. Tu ada beberapa orang tu yang kayak gitu, kayak orang lah di atas duduknya, dah juara juara provinsi dia. Itulah dia pergi di situ. Enggak mau. Iya, kamu juga enggak mau masuk kan? Kayak orang pintar aja enggak mau, enggak udah nih, enggak masuk sini aja lah. Mana? Ibu masuk situ bisa juga ngaji. Enggak disuruh bayar situ loh, enggak apa malas ngaji. Ayo. Yang baca dari Abib, Abib, Abib dulu, ya. Abib mic-nya. Nanti Umi tunjuk-tunjuk aja lah. Yang baca. Yang baru-baru ikutkan, setiap orang mengaji itu ikut. Yang menung-menung, baik putra ataupun putri. Walaupun suara jangan tinggi-tinggi, biar aja yang membaca yang tinggi suara, tapi kita ikut. Kalau menung nggak ada artinya. Menung, pikir tahap apa yang dipikir. Kayak mikir apa aja gitu kan. Coba, serius. Dah, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, jangan tinggi-tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa Rasulullah.
dakhalat min qablihir rusul. Ngapa nafas lagi putus-putus? Coba tarik dulu nafasnya, jangan putus. Kayak mau baru mulai belajar aja, udah tua belajar belum juga panjang nafasnya. Coba tarik nafas, jangan putus. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Nah, tuh. Putus-putus juga kayak mau baru mulai belajar aja. Afa imma ta'aw kutilan qalabatum ala aqabikum. Wa mayi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitabam mu'ajjala. Wa banyak bulat balik suaranya. So lagi. Allah.
naikkan lagi. Wama. Bukan naik itu. Wama. Wama setinggi itu ya. Cuma nak takanunya naikkan ti. Wama. Ya. Wama. Wama. Siapa? Faizan. Siapa namanya? Faizan. Ya. Siapa namanya? Ya, nama siapa namanya? Hah? Hah? Fai? Faizan. Faizan, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ada situ aja Faizan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa قَالَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ bukan di awapannya dulu kan kayaknya أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ qalabtum itu mulai dulu kan gitu boleh juga yang tadi itu afa imma ta'au qutilan qalabtum ala wa'ikum mbak. Yang pertama saja aja, yang dulu direkamnya. Afa imma ta'au qutila qalabtum afa imma ta'au qutila qalabtum ala aqabikum. Caranya jangan tahan-tahan dimasukkan i yang gitu kan lepas wa mai nah itu kan wa mai banyak kamu tempat ngajinya tuh dah panjang napasnya yes. Dengarkan orang ngaji kok bisa panjang gitu tarik napasnya ya tuh wasayad ah, lepas lagi suaranya wasayad zillahu syakirin ah kan bisa tuh yang MDA Nur Darul Aman itu lagi tuh Faizan satu ada si apa si
adalah na, bisa tuh semuanya lagi. Itu peninggalan yang dulu gitu ya. Ini yang lah tamat, datang terus besok lah tamat. Jangan berhenti pula. Lekas berapa MDA-nya? 4. Lekas 4. Ah, itu jangan berhenti pula ngaji besok. Hilang. Kan masih ada waktu lagi. Sebelum, kalau ada yang masuk pondok, sebelum masuk pondok tuh, kita apa dulu? Kita ambil dulu ilmu. Nanti sampai di pondok kita yang dipakai. Dan sampai pondok diam aja, nggak ada yang dapat apa-apa gitu ya. Nah itu, dicari ilmu dulu untuk masuk. Kalau masuk SMP atau MTS, juga kita yang dipakai di situ. Karena yang lain nggak ada yang bisa. Bukan nggak terpakai, terpakai. Semuanya yang kita punya sekarang, besok dipakai tuh. Terus wa ma kana wa ma kana linafsin tamuta illa bi idznillahi kitabam mu'ajjala. Pas lagi suaranya. Wa may yurid sabat dunya tu minhanya masih kamu tahan tuh. Masih Faizal tahan. Minha. Buka aja suaranya. Jadi suara yang di dalam berkeluarnya. Ya. Lanjut. Wa mainnya lagi. Wa mainnya harus tinggi. Wa mai. Wa yurid sawabal akhiratin minha. Wa wasana jadis sakirin. Lagi. Wakai. Pokok setiap suara tinggi itu keluarkan aja. Jangan ada yang ditahan dalam perut. Wakai nabi yang kota. Lagi. Fama. Tinggi lagi suaranya. Habiskan lagi. Fama. Jangan ditahan. Fama. Wahanu. Iya. Fama. Wahanu. Ima. Asabahum. Kamu tahan juga tuh. Fama do fama wahan. Oh, harus dipekikkan lagi. Ya. Nah, jadi suara tuh harus dikeluarkan. Lanjut. Fama do ufu. Fama do ufu. Fama tatanu. Iya. Wow. Pindah sini dulu, Lana dulu. Habiskan anak-anak yang kecil dulu, nanti baru yang besar.
Lana, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lana, gini nah. Bawa dagu. Bismillah. Gini Lana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul. Apa imata au kuti la qalabatum ala aqabikum. Muka mana? Duduk dulu satu-satu izinnya. Dah. Wa mai habiskan lagi. Wa ta'ayyaj dillus syakirin. Wa ma dun. Dengan dun panjang tuh jadi dunnya. Jadi mat lain pula jadi dun. Dun aja. Lanjut. Wa mai. Tinggikan lagi. Wa mai. Yuridu tawabal wasana jazi syakirin wa ka'ai ya wa ka'ai min nabi lagi. Bama wa anu lima sabawam fisabilillah.
Wa mada'uku wa mas takanu. Ambil sampah-sampah. Ambil. Belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat qablihir rusul afa imma ta'ukudilang kolabatum ala aqabikum Maruna. Wa mai ya walib ala gibaihi falaya durallaha syai'a. Wasayaj zillahu syakirin. Nah, turun-turun. Kirin. Itu turunnya. Kalau pula lah, nah, bisa turun. Abang tak bisa turun. Karena tidak serius. Lanjut. Nanti ulang gitu juga, nak turun juga tuh. Wa maka wa maka nalinaf sinna tamuta illa bi iznillahi kitabam mu'ajjala wa may yurid sawabat dunya nu'ti minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha
wasana jazis syakirin. Yang lu baca hari ini, besok minggu depan suruh lagi baca, baca terus. Ngaji kawan kita ikut terus, ya. Terus. Wakaim min nabi qatala ma'ahu ribbiyun kasir. Fama wanu lima asqabahum fi sabilillah wama da'ufu wama takanu wallahu yuhibbus sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Ya. Zahwan Zahwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Apa tuh? Sudah makanya jangan main-main. Ulang. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rusul. Orang baca tadi dia main-main cerita ya. Pokoknya gitu. Afa imma ta au kutilan qalabtum ala aqabikum wa may Thank you.
Ghazali, Ghazali. Ghazali yang mana bacanya? Mana dia? Ah, siapa dulu? Si Darel, Darel. Itu aja, Darel. Yang itu aja dulu. Kenapa dua-dua keluar izin? Siapa ngizinkan? Satu-satu aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول
جاءت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن يقتل وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Nih, lah di atas pula. Hasyai'an. Hanya gitu. Hasyai'an. Bukan syai'an. Bukan gitu. Belang. Wa mai. Wa mai. Sama aja nya. Lanjut me. Terus. Wasaya. Apa nadanya? Wasaya. Nah, ada turun-turun. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ Nillahi kitabam mu'ajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha وَمَنْ يُرِدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Tambah turun aja. Lanjut. Wa ka'im min nabiyya qatala ma'ahu rib biyun kathir. Wow.
Wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Mas Ali. Mas Ali yang mana? Ini aja, Mi. Hah? Ini aja. Ini aja. Yang apa tuh, dah ya, besok ada ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw kutila qalabatum ala aqabikum. Wa may Oh,
kanu wallahu yuhibbu sabirin wallahu yuhibbu sabirin. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على وسيجزي الله الشاكرين. وترن ديت ulang lagi ديت شيئا شيئا coba naik lagi. Wah. Lagi. Bisa suaranya. Wah, saya jadi syakirin. Wa maka illa bi'izni Allahi kitaban mu'ajjala. Wa man yurid thawab ad-dunya nu'tihi. Ah!
Sampai tersumbat hidung, Dik. Iya, Dik. Lanjut. Wasanan jazin syakirin. Terus. Wa ka'ayim لَنَا عَوْرِ بِيُونَ jangan tutup dulu. Apanya rosnya tutup dulu. Satu lagi yang lelaki baru pindah perempuan. Perempuan satu aja nanti. Coba. Satu lagi depan. Siapa nih? Ya. Yang lain jangan main-main. Simak. Tadi ngaji salah-salah main pula. Ini bawa gambar. Ini besok dihukum orang bawa gambar. Ustazah. Di apa dia didenda, suruh bayar. Mbak gambar terus, orang ngaji main gambar. A'udzubillah. Baterainya lemah kayaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'awudila qalabatum ala a'qabikum. Allah.
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ سن أتموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya, Putri. Apa si Lala?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Apa semua sumbang tu Lala? Cuma yang bagus tampilkan. Wa mai وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Tuh ulang bagus bagus lah Lalan. Lalan ulang seperempatnya. Tak separuh, perempat diulang ni. Itu kan gitu nampilnya. Orang sampai-sampai ngulang tu. Lanjut. Wasat. Naik lagi. Wasayaja. Wasayaja. Zillahu syakiri. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وكأي من نبي
Harus diulang ya. Jadi untuk hari ini kita cukup demikian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.